Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mama Maestro. Kali ini saya akan membuat pisang kremes. Langsung saja bahan-bahannya, ada 175 gram tepung tapioka, 3 sendok makan tepung beras, 1 butir kuning telur, 1/2 sendok teh soda kue, 1/2 sendok teh garam, 400 ml air, dan pisang. Ini aku pakai pisang tanduk. Dan untuk bahan penjeluknya ada 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan gula, dan sedikit garam. Langsung saja ini saya mau bikin kremesannya dulu. Tepung tapioka dan juga tepung beras saya masukkan. Kemudian baking powder dan garam. Dan masukkan airnya sedikit demi sedikit, diaduk sampai merata. Setelah tercampur merata, masukkan kuning telur. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur. Kemudian saya sisihkan dan saya mau mengadon adonan penjeluknya. Tambahkan air secukupnya. Dan di sini sudah saya siapkan minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang. Kemudian saya tuang adonan kremesannya agak tinggi, sekitar 30 cm. Kemudian saya pinggir-pinggirkan seperti ini. Dan masukkan pisang yang sudah dicelupkan. Kemudian dilipat adonan kremesannya segera sebelum mengeras adonannya. Kemudian digoreng sampai warnanya agak kecoklatan. Setelah kecoklatan seperti ini, bisa ditiriskan, diangkat. Kemudian aku tuang kembali adonannya. Pinggir-pinggirkan. Kemudian taruh pisangnya yang sudah dicelupkan ke tepung adonan. Dan goreng kembali sampai agak kecoklatan. Kemudian setelah coklat bisa diangkat. Lakukan kembali semua adonan sampai habis. Nah, seperti ini sudah siap diangkat. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai pisang goreng kremesnya.
Asinnya bagus banget, keremasannya bersarang, dan juga harum pisangnya. Cemilan ini cocok sekali untuk keluarga, dicemil sore hari sambil ngopi atau ngeteh. Hasilnya bagus banget, bersarang, garing sekali. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.